Ini kita ada finalist Dangdut Star. Dangdut. Yeah. Hai. Okey, kita ada Roger, ada Fitri, ada Jiwa, ada Elda. Dan sememangnya rupa-rupanya Kak Elda ni dah memang lama menyanyi dangdut, sempat buat dua album. Betul. Lagi. Betul. Lepas tu kenapa menyepi tu? 12 tahun tu. Ha. Oh, okey, sebenarnya memang waktu tu saya dah berumah tangga. Okey. Jadi dan kemudian kita pun berhijab pada pada tahun 2004 tu. Jadi mungkin waktu itu untuk penerimaan artis-artis berhijab tu mungkin betul, kurang tak seperti sekarang ni. Betul. Jadi saya bila saya tengok yang sekarang ni banyak yang berhijab dan saya rasa peminat-peminat di luar sana pun dah lebih pemikiran lebih terbuka. Betul. Dan saya rasa dan ada pula peluang Dangdut Star platform, dan saya anggap itu sebagai platform yang betul sesuai. Yes, itu dia. Kalau dah ada bakat buat apa nak sia-siakan je tidak. Macam okay. Fitri yang dikatakan kat sini merupakan pemenang keempat dalam pertandingan di Academy Asia. Ha, dekat Indonesia. Di Indonesia eh. Betul, tahun lepas, hujung tahun lepas. Hujung tahun lepas. Bukan calang-calang orang ya. Ya, yang masuk ni. Ini diorang ni kira boleh dikategorikan pakar dangdut jugalah. So, bila awak dapat tempat keempat tu dekat Indonesia, awak dengar ada orang nak buat pertandingan dangdut pula dekat sini, so awak terus. Sebab apa bila saya dah habis hujung tahun lepas, saya dah balik ke sini, tiba-tiba saya dapat tahu ada informasi yang mengatakan Astro nak menganjurkan Dangdut Star. Jadi saya ditawarkan macam okey, nak terlibat tak? Jadi saya pergi ke close audition dan alhamdulillah saya dapat dan akhirnya kami berempat berada di pentas akhir. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mantap tweet-tweet anda 1000 hingga ke 5000 kalau nak menang hadiah. Okey, kita nak tanya abang Roger kita ni. Abang Roger ni dia memang Roger. Mia. Salah seorang pegawai polis di Bukit Aman. Yeah. Kalau abang nak urine dia. Tak ada, dia clean bang, dia clean. Okey. Dia hari-hari makan tawas. Apa yang menyebabkan abang boleh terjebak masuk Dangdut Star ni? Okey, Roger sebenarnya pemuzik dekat Museum Polis. Ah. Roger pemain ghazal. Oh, pemain ghazal. Ghazal masa yang Jian kahwin kan Roger main? Ah, ya, itu yang aku macam ingat tak ingat je abang ni. Jadi Roger dalam ghazal tu memang genre tu banyak-banyak lah. Ada yang Hindustan, dangdut. Jadi memang berminat dari segi dangdut tu. Dia try masuk. Yeah. Finalist pula tu. Alhamdulillah, syukur. Itu nama dia rezeki lah. Tak sangka. Tak sangka, Roger tak sangka. Mula-mula nak masuk saja-saja je ke? Saja je lah. Jiwa dan Lara? Jiwa. Wah, kau tambah nama dia eh. Yalah. Okey, Jiwa sebelum Dangdut Star ni, Jiwa ada masuk satu program reality TV lah. Dan selepas pada tu... Tapi Jiwa baru 21 tahun. Ya. Dia dah ada jiwa dangdut dia daripada umur 4 tahun dengar. Bukan 4 tahun. Dah lama dah. Diorang minta nyanyi. Diorang minta nak nyanyi sikit. Dengar lagu. Okey, nak dengar suara sikit lah. Lagu ni, Iwan tu. Dengan Amelina tu. Eh taklah, ikutlah awak nak nyanyi lagu apa. Okay, ikut. Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit. Woi. Pa, Lofa suka tak? Ni lelaki nyanyi lagu-lagu suka macam rasa ni. Macam unik dan tahu macam pelik bukan pelik lah unik lah tapi sebenarnya Nabil sebab saya selalu nyanyi lagu dangdut untuk dia sebenarnya Nabil memang suka ni macam saya tu saya memang suka dangdut walaupun suara dia macam kata sikit cuba ni Benny Nabil kalau nak nyanyi okey saksikanlah okey, kita nak terus dengar suara seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Jual suara sebelum ke pentas final pada esok final. Hari. Final besok ni. Ha. Roger dulu. Ya. Oi. Siapa dah? Siapa dah? Jantung bangun aku mengejarmu. Ewa. Namun dirimu tak mau. Meminta lautan tak sanggup diriku sungguh tak.
Okey, lagu yang saya pernah bawa waktu konsert pertama saya. Okay. Bulan bintang sang surya bagai saksi janji kita meniti hari-hari yang indah ini. Boleh. Belum. Sekuntum mawar merah. Saksikan pentas AI Dangdut Star 1 Jun 9 malam Astro Prima Maya HD yang juga esok bersiaran secara online di Facebook Astro Gempak. Ya, yeah. Terima kasih kepada anda semua. Sama-sama. Good luck, all the best, insya buat yang terbaik. Rezeki, kalau siapa kalah semua menang itu rezeki masing-masing. Rezekilah, rezeki. Okay. Okay. Sebelum kita berehat dulu, sekejap lagi. Ada apa, Fah? Oh, ya. Kita ada telemovie Angin Cinta di mana Ziza Razak bergabung dengan Umi Nazira dalam lakonan tu. Ui. Kalau nak tengok, kena pergi ke channel 480 untuk melanggannya. Jadi, kita rehat sebentar kembali selepas ini. Malacap!